Kawasan belukar Bukit di Hulu Terengganu yang dahulunya lebih dikenali sebagai lokasi perkelahan terkenal kini menjadi lubuk spesies ikan air tawar. Destinasi wajib dikunjungi setiap tahun ini menjadi kegilaan kaki pancing layang termasuk pemancing luar negara. Kedudukannya yang mesra pemancing menjadi lokasi pilihan di sepanjang 8 km ke hilir Sungai Berang. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosol Wahid berkata, ikan sikang antara yang banyak terdapat di sini. Suatu perkara yang saya rasa perlu dipromosi untuk menarik pelancong dan juga kepada peminat-peminat. Rupanya, fly fishing ini menjadi suatu tarikan ataupun suatu hobi yang mungkin ramai tak tahu. Jadi dengan adanya pendedahan ini dan ikan ini masih banyak lagi di kawasan kita ini dan kita akan minta Jabatan Perikanan dan juga JPS untuk menjaga setiaranya agar ikan ini tidak pupus di sungai Betung Pebukit ini.